Dan lebih ringkasnya lagi, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Kalau kita mau berubah, mari kita tingkatkan perjuangan dan doa. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, berjuanglah dahulu, baru kena.